di video kali ini saya akan membuat sarang dari gabah, membuat sarang lovebird dari gabah. Seperti ini, gabah selain bermanfaat untuk lovebird, tangkainya bisa dibuat untuk sarang, karena lovebird juga sangat sekali sarang dari gabah, dari tangkai gabah. Ambil satu-satu. Ini sudah jadi, nanti kita potong kecil-kecil. Biar gunanya apa kalau dipotong kecil-kecil? Biar nanti anakannya itu enggak terbelit dengan sarang ini. Makanya kita potong kecil-kecil agar nanti kakinya anakannya tidak terbelit kakinya. Biasa-biasa kan sampai putus. Jangan sampai terbelit dengan sarang ini, dan ujung-ujungnya kakinya akan putus. Ini akan saya preteli, saya kasihkan ke lovebirdnya. Ini sisa-sisa tangkai tadi ya, tangkai padi atau gabah. Ini akan saya jadikan sarang untuk lovebirdnya. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Kurang lebih 3 cm. Sudah banyak.